Kerjasama tersebut berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang pemanfaatan potensi dan kompetensi di bidang kehumasan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal bertindak sebagai perwakilan dari pihak Polri. Kemudian dari pihak LKBN Antara ditandatangani oleh Dirut Perum LKBN Antara Mediatama Suryodiningrat. Dalam sambutannya, Irjen Pol Muhammad Iqbal menjelaskan, pada era digital sekarang, keberadaan media massa semakin dimudahkan dengan teknologi yang sudah tersedia. Bahwa era digital dan media sangat memperlukan dalam rangka pemeliharaan kemitiban mas, keamanan, ketertiban masyarakat, dan juga melindungi melayani dan pelayanan masyarakat. Gitu kan? Dalam rangka keamanan dalam negeri, mewujudkan keamanan negeri. Nah, sehingga kita memilih Perum LKBN Antara, karena Antara kan punya jaringan sampai ke gunung, sampai ke pelosok tanah air, sehingga kita akan paralel dengan ranting-ranting atau jaringan kita, polsek dan subsektor sampai ke mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, menyampaikan informasi-informasi atau kita untuk verifikasi berita-berita yang dari Jakarta. Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.